Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada Prayogo? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, Nana. Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak? Siapa perempuan ini sebenarnya? Apa yang Prayogo lakukan? Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga Bumi. Itu nama kelompok kami yang mencatat, yang terus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Untuk ukuran perempuan, lo lumayan. Ada yang membangkitkan panglima-panglima Dewi Api. Dialah roh setan itu. Roh jahat yang penuh dengan kebencian. Ada apa ini? Jangan! Gitu dong lihat saya. Biasa aja.